Assalamualaikum, selamat pagi rakan tugas di daerah Tutong Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Serina dan Hani pagi ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah, syukur, sihat. Alhamdulillah. Ya, kita dalam keadaan yang sihat, syukur alhamdulillah. Dan kita syukuri bersama dapat bersua muka bersama dengan Nur Adinah di pagi ini. Dan akan kita ni ketahui ni, selepas ini ni Nur Adinah, kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan membawakan satu seni kraft tangan. Jadi amat kami muskil sebenarnya, rakan-rakan ketani di daerah-daerah yang lainnya. Apa sebenarnya aktiviti seni kreatif yang digemari ataupun pernah dicuba? Dilakukan, ya. Ya, kalau saya memang pernahlah mengikuti kursus solekan sebenarnya. Jadi solekan ini memang sinonim ya dengan kerja kita. Jadi mengikuti kursus kelas solekan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Kerana memerlukan kreativiti, pengetahuan dan juga untuk mengetahui teknik dan peralatan yang perlu kita gunakan untuk menghasilkan solekan yang cantik. Jadi mengikuti kelas solekan sebenarnya membantu kita untuk menguasai teknik solekannya. Betul. Boleh kita ni pelajarilah daripada daripada Nur Adinah bagaimana caranya untuk kita ni memancungkan hidung kita ni dan sebagainya kan, sebab memang ini adalah salah teknik. Satu teknik ya, ya, tepat sekali. Kadang-kadang kalau lain orang menyolek lain usulnya tepat sekali. Orang kalau seni betul. Tata rias dan solekan ni ya orang berpandukan juga kalau umpamanya kalau masakan itu istilahnya air tangan sama juga lain kerja tangan daripada individu ini lain hasilnya barangkali tu Adinah. Namun dalam hal kita ni menatarihaskan individu ataupun sesiapa pun hatta diri kita ni pastinya kita ni yang penting barangkali tahu di mana postur-postur yang boleh kita ni angkat dan lebih kita ni paparkan lagi. Dan selain daripada teknik ada trik gitu yang perlu kita pelajari. Maklum saja rasanya teknik solekan ini semakin orang maju dan modennya zaman masa ni bermacam-macam teknik dan triknya. Menjadi satu yang ada invention, invensi, sesuatu yang di sesuatu baru juga. Dan dari segi alat-alat solek pun ada pelbagai pelbagai inovasi yang telah pun dilakukan. Betul. Contohnya saja kalau blusher ni kan Adina, boleh jadi lipstick, boleh jadi eyeshadow dan sebagainya. Terima kasih atas perkongsian daripada Nur Adina tadi. Seni kreatifnya adalah dengan menyolekkan dengan solekan. Teknik solekan. Baik, untuk bahan dari daerah Tutong, bagaimana Adina? Kita akan serahkan dulu untuk bersama penonton kita. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Serina dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk membawakan antara maklumat dan juga acara yang akan berlaku di sekitar kawasan daerah Tutong. Dan Auda ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini dalam keadaan yang hujannya. Jadi bagi para pemandu di luar sana, hendaklah sentiasa meningkatkan kewaspadaan Auda dan juga bertimbang rasalah terhadap sesama pengguna jalan raya yang lain. Dan Auda ingin dikongsikan satu maklumat terlebih dahulu, iaitu hari ini 16 Oktober 2022 akan diadakan Majlis Projek Jalinan Kasih di antara Muslimah Masjid Kampung Danau Tutong dengan Muslimah Masjid Kampung Bukit sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Dan majlis ini akan berlangsung di Masjid Kampung Danau dan insyaAllah akan bermula pada jam 9 pagi hingga selesai. Dan Auda, seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk Auda bagi edisi kali ini. Pesta buah adalah pesta yang sering dinantikan di daerah Tutong. Ini mampu mencuri tumpuan para pengunjung dari penduduk negara Brunei dan juga pengunjung dari luar negara. Pada tahun ini, pesta buah diadakan dengan meriah
setelah beberapa tahun kebelakangan negara berdepan dengan pandemik. Jadi, pesta buah-buahan tempatan banyak diadakan di beberapa tempat di daerah Tutong. Apa yang menariknya, di kawasan Meriok, Kampung Kiudang, terdapat penganjuran pesta buah di dalam kebun buah tersebut. Pelbagai jenis-jenis buah tempatan yang ditawarkan, yaitu buah durian, kembayau, tarap, dan sebagainya. Pesta buah-buahan ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pengunjung di dalam dan luar daerah. Apa yang menarik dalam pesta buah di kebun ini adalah pelbagai pakej diadakan seperti menjamu buah-buahan di tempat tersebut dan juga mengambil sendiri buah-buahan yang ditanam dengan harga yang ditetapkan. Di sini juga orang ramai boleh menikmati keindahan dan suasana semula jadi di kebun buah ini yang jarang dirasai oleh masyarakat kerana kebiasaannya sibuk dengan tugas harian di kawasan bandar. Manakala, berkunjung ke pesta buah ini juga merupakan pengisian masa lapang yang dapat memberi pendedahan yang positif kepada keluarga, terutama generasi muda, mengenai buah-buahan tempatan. Di sini, saya juga berpeluang untuk menemu bual beberapa pelanggan yang berkunjung ke pesta buah ini. Aku nak cari giling kuning sama ginjai, buah ambangan. Ya tangannya tu, lain dada tu aku cari. Yang jarang melihat buah-buah tu, epi juga. Lain dada aku buah yang aku lihat. Masa ni buah tampoi apa belum ada kan? Ini ketulusan tadi melihat kebun juga. Dan bawa kanak-kanak melihat kebun ininya. Dan ngamak ada di sini, ada penyorang ni. Pesta buah, so bawalah kemari. Merasa suasana kampung. Satu kebaikannya, diorang mengenal lah buah atau kembayau, macam mana usul kembayau, macam mana usul buah durian, binjai, macam tu. Kebanyakan remaja masa ni, diorang mau in western. Then kalau bahagian buah-buahan ni, diorang kurang lah. So happy lah, sebab kan weekend lagi dan bawa diorang. Diorang pun excited kan melihat kabun. Actually kan meraun ke Wasai, tapi dah sampai ke Wasai pun dah tahu di mana Wasainya. Ya maknanya buah-buahan tempatan pula macam durian apa saja yang anu minat lah macam suka kalau kan dicari kerana tidak dapat ani ngam ada taruh sebalilah alhamdulillah juga yang macam dah tahu anu kampung ani mengadakan macam bukan jo pesta tetapi macam jualan buah-buahan yang bis dia tanamlah sendiri ani alhamdulillah lokal sendiri yang mengeluarkan nyorang dapat jo hasil lah tu. Jadi orang tempatan pun senanglah untuk makan buah-buah tempatan. Apa yang boleh dilihat dalam pesta buah ini adalah kerjasama dan komitmen daripada penganjur bagi sama-sama menjayakan pesta buah agar ia berjalan seperti yang diharapkan. Dengan adanya pesta yang diadakan di daerah Tutong ini, ia dapat mengeratkan hubungan bermasyarakat dengan pengunjung dari daerah lain. Dalam masa yang sama, pesta ini juga memperkenalkan budaya dan cara yang unik dalam jual-beli buah-buahan tersebut. Selain itu, ia juga dapat membantu meningkatkan sosioekonomi pekebun dan penduduk dengan mempromosikan setiap hasil tani dari kebun mereka.
Semoga pesta ini akan diteruskan dan dikekalkan di masa akan datang dan akan mendapat sambutan yang menggalakkan oleh masyarakat. Itulah audah bahan mengenai dengan pesta buah-buahan yang diadakan di kebun milik penduduk di Kampung Kiudang Tutong. Jadi semoga dengan adanya bahan ini ia akan dapat menarik minat masyarakat terutama sekali generasi baru ya mengenai buah-buahan tempatan dan diharapkan juga semoga dengan adanya pesta buah-buahan yang diadakan di Brunei Darussalam akan dapat memberikan ataupun membantu ya sosioekonomi para pekebun agar mereka dapat menyumbang ke arah sosioekonomi yang mampan terutama sekali dalam mendapatkan ekonomi yang sebanding dengan penat lelah dan juga usaha yang mereka curahkan dalam menjaga tanaman yang mereka hasilkan ini. Ya. Itulah semoga ia bermanfaat kepada Auda pada pagi ini. Seterusnya Auda ingin dikongsikan lagi satu maklumat. Iaitu hari ini merupakan hari terakhir bagi tamu neka Mukim Lamunian yang kedua yang akan diadakan di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3 Kampung Lamunian Tutong. Dan tamu ini telah pun berlangsung ya sejak 7 pagi tadi hinggalah pukul 5 petang. Dan di sana akan terdapat pelbagai jualan produk-produk tempatan dan juga buah-buahan tempatan. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi memeriahkan lagi tamu anjuran daripada MPK Kampung Lamunian. Dan Auda dengan perkongsian sebentar tadi, saya kira sampai sini sajalah kita bersua ya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita kembali bersama Sarina dan Hani. Silakan.